akan lebih rapat ke blanknya seperti ini ya. Cara ringgit ini biasanya kalau di joran BC selalu rapat dengan blank, hampir mendekati blank. Beda dengan joran spinning, teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Oke, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin. Nah, baik teman-teman, jadi pada video di kali ini saya akan berbagi tips lagi buat teman-teman semua, karena masih banyak teman-teman kita yang belum begitu paham mengenai joran, untuk membedakan joran BC dan joran SP ya teman-teman. Jadi terkadang banyak yang salah beri untuk main spinning, tapi belinya joran bait casting, jadinya nggak terpakai kan sayang duitnya, udah beli mahal-mahal nggak bisa dipakai. Ya sebenarnya bisa juga dipakai, walaupun dia joran BC bisa dipakai untuk spinning ya teman-teman, tetapi ya nggak nyaman, kurang nyaman aja sebenarnya. Jadi di sini ada dua joran, ini ada dua joran tipe BC dan tipe SP ya. Jadi untuk perbedaannya seperti apa nanti saya jelaskan pada teman-teman, dari mulai rail seat sampai di ring gate-nya ada perbedaan di antara joran SP dan joran BC ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, sekarang langsung saja kita lihat lebih dekat untuk perbedaan di antara joran BC dan joran SP. Oke teman-teman, ini dia ada dua joran di depan kita. Jadi simple aja, hal pertama yang paling mudah untuk dijadikan apa namanya, bisa dijadikan panduan di sini, kalau joran BC atau bait casting ya teman-teman, dia pasti ada jalu seperti ini. Nah, ini untuk joran BC ya, karena penempatan reel posisi berada di atas joran. Nah, ini untuk reel seatnya ya. Jadi nanti reelnya adanya di atas joran sini. Jadi ketika kita memegang joran, fungsi dari ini seperti ini teman-teman. Nah ya, nanti reelnya ada di atas. Beda dengan SP atau spinning ya, reelnya berada tepat di bawah joran. Jadi kebalikannya, kalau joran BC itu reelnya berada di atas joran, tapi kalau joran spinning berada di bawah joran untuk penempatan reelnya. Jadi untuk ciri-cirinya, biar teman-teman nanti nggak salah beli lagi, kalau dia ada jalu atau tanduk seperti ini joran BC teman-teman, joran bait casting ya. Kalau untuk bentukannya hampir sama, hanya membedakan di sini teman-teman ya. Lalu ciri-ciri yang kedua, dia ring gate-nya biasanya di joran BC atau bait casting dia cenderung akan lebih rapat ke blanknya seperti ini ya. Cara ring gate ini biasanya kalau di joran BC selalu rapat dengan blank, hampir mendekati blank. Beda dengan joran spinning teman-teman ya. Oke, ini Japan style joran BC tipe Japan style ya. Oke, lalu ini dia joran spinning ya, seperti ini Japan style juga. Nah, kalau di joran spinning dia polos, untuk di reel seat pun dia tidak ada jalu, karena memang posisi reel nanti berada di bawah sini, di bawah joran teman-teman. Jadi seperti biasa kita megang seperti ini kalau di joran spinning ya, nggak ada untuk penempatan jari atau apa gitu ya, seperti ini biasa kalau joran spinning. Dan kalau di joran spinning bisa terlihat ini jauh jarak ring gate dengan blank juga jauh dia, ini bisa ada celah jauh nih ya. Perbedaannya di situ teman-teman. Jadi kalau di joran BC bisa ya terlihat ya teman-teman perbedaannya. Kalau di joran BC rata-rata ring gate-nya lebih dekat dengan blanknya, mendekati blank ya seperti ini. Ini bahkan masih ada yang lebih dekat lagi, hampir bisa dibilang ringnya ini hampir mengenai blanknya kalau di joran BC. Beda dengan joran spinningnya, kan jauh jaraknya seperti ini teman-teman. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa dipahami, biar teman-teman nanti nggak salah beli lagi. Sayang, udah beli-beli joran tapi salah, nggak bisa dipakai. Ya sebenarnya kalau joran bisa dipakai teman-teman buat di
spinning atau di bait casting, tapi memang kurang nyaman saja karena kalau joran BC dipakai buat spinning ada ininya, jadi posisinya dibalik nanti teman-teman bisa pakai di atas ya. Kalau untuk joran BC dibalik seperti ini bisa dipakaikan untuk spinning, tapi kan dilihatnya juga nggak nyaman ada jalu seperti ini. Kalau di joran spinning ya seperti ini, polos aja, nggak ada perbedaan, nggak ada apa ya, nggak ada jalu, polos aja teman-teman seperti ini kalau di joran spinning. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan panduan nanti buat teman-teman yang sedang cari-cari joran, jadi tahu perbedaannya antara joran BC dan joran SP ya, bait casting dan spinning teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi perbedaannya, tipsnya bagaimana cara teman-teman untuk membedakan joran BC dan joran SP ya, bait casting dan spinning maksud saya, biar nanti teman-teman nggak salah beli lagi. Terkadang kebanyakan yang teman-teman suka belanja di online biasanya salah beli di joran ini. Jadi begitu barang sampai juga tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai untuk mancing karena beda dengan yang diharapkan ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, bisa dijadikan panduan ketika teman-teman ingin membeli joran atau rod ya, untuk dipasangkan dengan reel kesayangan teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.